Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Kembali lagi di video kali ini bersama Paman Tommy. Ya, pagi ini cukup padat lalu lintasnya karena ini pas banget ada rombongan truk ya. Agak panjang ini, guys. Lewat kanan. Ya, ini rombongan truknya agak panjang. Ya, guys. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas saudara-saudara kita yang ada di daerah, kalau nggak salah kemarin itu area Cianjur ya, Cianjur atau Bandung gitu, daerah sana yang dekat dengan apa namanya pusat gempa. Turut berduka sedalam-dalamnya. Kalau kulihat di berita itu gempanya itu sebenarnya 5,6 skala Richter ya, atau berapa ya, nggak sampai 6 ya guys ya, tapi karena dia pusat gempanya itu dangkal, kalau nggak salah itu cuman 10 km di bawah permukaan tanah guys, itu cukup dangkal sih, 10 km di bawah permukaan. Jadi berasa banget gitu ya, sampai banyak banget di video-video yang beredar itu rumah-rumahnya banyak yang ambruk. Terus ada banyak apa namanya ya, mungkin juga lagi ngepasin ada di rumah itu gitu ya, yang punya rumah. Jadi banyak yang tertimpa puing-puing gitu guys. Ya, sekali lagi turut berduka cita sedalam-dalamnya buat saudara-saudara kita korban gempa bumi. Badanku ini belum begitu fit betul ya, belum 100% ya, sekarang masih berasa apa ya, agak mual, masih lemas,
terus pusing juga. Pusingnya itu bukan pusing pusing sakit kepala, bukan itu. Jadi pusingnya itu kayak orang apa namanya, kayak orang kurang darah gitu loh. Jadi pusingnya itu pusing mual gitu. Biasanya kalau kayak gini ini udah ciri-ciri mau kena tipes guys, jadi harus apa namanya, nyiapin kapsul cacing itu loh guys, Fermin itu loh, aku biasanya nyiapin itu. Jadi kalau menjelang kena tipes gitu ya, sebelum kena tipes itu udah harus minum kapsul cacing. Jadi nggak perlu obat-obat kimia, cukup obat-obatan herbal kayak gitu aja. Tapi juga alhamdulillah lumayan ampuh sih dari dulu. Kalau udah berasa-berasa mau tipes, minum itu ya kurang lebih satu botol itu ya, isinya kalau nggak salah tuh sekitar 30-an butir. Nah itu diminum sampai habis, kurang lebih 1-2 minggu lah. Itu insya Allah reda ininya, apa namanya, sakitnya.
Oke guys, kita udah sampai di exit tol Cakung. Kalau begitu kita akhiri dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mari kita dukung channel Paman Tommy guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.